mutasi seringkali terjadi pada penderita diabetes. Diabetes adalah penyakit berbahaya dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia. Itu karena lebih dari 80% para penderitanya tidak menyadari bahwa dirinya terserang diabetes. Selain memicu serangan penyakit lain seperti jantung koroner, stroke, gagal ginjal, hipertensi, diabetes juga memicu kerusakan syaraf yang berakibat amputasi. Seperti halnya kepala membutuhkan pelindung kepala. Agar terhindar dari bahaya amputasi, kaki Anda juga perlu pelindung kaki. Itu sebabnya Anda butuh Diabetic Pad. Dengar apa kata Profesor Michael Wentrop, seorang ahli syaraf dari New York Medical College, sering melakukan pengobatan pasiennya dengan terapi biomagnetik. Pasien diabetes yang datang ke saya kebanyakan tidak menyadari dirinya menderita diabetes hingga terserang neuropati yang kemudian terkena gangren dan berakibat amputasi. Tetapi saya terapkan terapi biomagnetik pada mereka dan hasilnya membaik. Diabetic Pad memiliki 4 elemen penting yang membantu Anda terhindar dari bahaya amputasi akibat kerusakan syaraf pada kaki Anda. Microfiber yang berfungsi untuk menghindarkan kaki menjadi berkeringat saat beraktivitas. Karbon aktif yang akan membunuh bakteri pembusuk akibat jamur. Ion negatif yang berperan membantu oksigenasi dalam darah sehingga aliran darah pada kaki menjadi lebih lancar. 7 buah neodymium magnet, magnet alam yang berperan untuk terapi biomagnetik. Saatnya Anda terhindar dari bahaya amputasi akibat diabetes. Gunakan Diabetic Pad sekarang juga.